Kapolres Bengkalis ini apa namanya tu memimpin daripada serah terima Kapolsek Bengkalis dan juga Kapolsek Rupat Utara di halaman Mapolres Bengkalis. Tahniah. Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro memimpin langsung sertijab Kapolsek Bengkalis yang sebelumnya dijabat oleh AKP Rudi Irwan digantikan dengan AKP Faisal. Sedangkan Kapolsek Rupat Utara yang sebelumnya dijabat oleh AKP Abdul Wahab digantikan dengan AKP Cecep Sujapar. Sertijab tersebut sesuai keputusan Kapodario nomor KEP garing 341 garing 8 Romawi garing 2023 17 Agustus 2023. Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro mengatakan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Pengambilan sumpah dan fakta integritas merupakan pentingnya mutasi sebagai bagian dari pembinaan. Bisa jelaskan? Ya, hari ini kami dari Polres Bengkalis menyelenggarakan acara serah terima jabatan Kapolsek Kota Bengkalis dan Kapolsek Rupat Utara. Tentunya ini adalah dinamika organisasi, perputaran jabatan di antara pejabat dan personel Polres Bengkalis. Tentunya dengan adanya rotasi jabatan ini diharapkan akan memberikan penyegaran bagi organisasi dan bisa meneruskan estafet kepemimpinan sehingga harapannya akan semakin meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kota Bengkalis dan wilayah Rupat Utara. Kapolres berharap dengan mutasi jabatan ini tentunya dapat memberikan penyegaran bagi organisasi dan dapat meneruskan kepemimpinan khususnya di wilayah Bengkalis dan Rupat Utara. Dari Bengkalis, Nadia Adiansyah dan Alvin Hidayat melaporkan.